Kebakaran hebat meludeskan gudang LPG sekaligus penyimpanan ban bekas di Jalan Indrapura nomor 32 Surabaya. Besarnya api yang membakar gudang tersebut, api dengan cepat menyambar 3 ruko yang ada di sebelah gudang. Tidak ada korban jiwa, namun 2 mobil truk ludes terbakar. Beginilah suasana kebakaran gudang LPG sekaligus penyimpanan ban bekas di Jalan Indrapura Surabaya, Rabu pagi ludes terbakar. Kebakaran terjadi pukul 2 pagi. Api tiba-tiba langsung membesar dan melahap hampir semua tumpukan ban bekas yang ada di dalam gudang. Hembusan angin kencang dan api terus membesar, akibatnya api menyambar 3 ruko yang ada di sebelah timur gudang ban bekas. Menurut Wahab, saksi mata sekaligus penjaga gudang, ia tidak mengetahui asal-usul api. Tiba-tiba api membesar meludeskan tumpukan ban bekas. Karena lokasi kebakaran dekat dengan markas pemadam kota Surabaya, Wahab lapor langsung di kantor PMK tersebut. Kebakaran pukul berapa, Pak? Ya, saya datang itu, Isa itu habis tengok anak. Itu enggak ada sama sekali. Mungkin iya. Di pojokan itu mungkin api itu sudah ini mungkin gitu. Udah ada api. Dari apa itu, Pak, apinya? Nah, itu saya enggak tahu. Dari tumpukan ban atau dari sampah? Sampah. Ya, kemungkinan api itu buang buntung rokok atau gimana gitu. Terus terkena ban. Terus kena ban. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun 2 truk LPG dan bangunan gudang ambruk. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai miliaran rupiah. Farid Arman, Surabaya TV.